Anang Hermansyah sindir Aurel selalu hubungannya dengan Natalintar. Harus berpisah jarak dengan Natalintar kini membuat Aurel Hermansyah dilanda perasaan rindu. Bagaimana tidak? Kisah asmara keduanya selalu membuat gemas para penonton yang melihatnya. Banyak yang menilai jika Natalintar dan Aurel Hermansyah hampir mirip gaya Anang Hermansyah dan Ashanti saat lagi pacaran. Tak heran, banyak warganet yang menyebut Atta dan Aurel adalah Anang Ashanti Junior. Lalu, bagaimana Aurel Hermansyah melepas rindu dengan Atta Lintar saat situasi lockdown seperti ini? Dilansir dari YouTube di Hermansyah Anang, dengan judul Rindu Itu Berat, Aurel tetap LDR saat lockdown. Aurel Hermansyah curhat ke Ashanti bahwa dia sedang kangen sama Atta Lintar. Namun Ashanti menjawab, jika kemarin Atta sudah kesini, jawab Ashanti. Saat itu Aurel sekeluarga lagi berbuka puasa. Aurel pun langsung menelpon Atta Lintar yang juga lagi buka puasa. Setelah sholat berjamaah, mereka pun melanjutkan makan bareng. Ashanti dan Anang yang di samping Aurel tiba-tiba membahas soal rencana Aurel yang ingin berkeluarga. Anang pun yang mendengar hal tersebut langsung bertanya, berkeluarga sama siapa? Tanya Anang ke Aurel. Nanti jawabannya ada di konten jodohku, jawab Aurel. Namun Anang Hermansyah masih penasaran dan seakan menyindir Aurel Hermansyah. Sampai hari ini gak ada yang berani ngomong, gak kayak aku ama Buddha. Ngomong sampai orang tahu bahwa aku ingin menikahi Ashanti, tegas Anang seperti memberikan kode ke Natalintar.